Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik lagi ya di channel Bendera Hitam. Di video kali ini saya mau mereview lagi nih, bro. Ini kita review motor touring yang simple, bro. Ini Beat Street tahun 2018 ya. Milik Ladies Baker, bro. Ini namanya Sis Intan dari mana nih? Solo, Tawangmangu, Karanganyar. Domisili Solo yang lagi main ke ini. Kita ada di Banyu Biru, bro. Ke Banyu Biru ini tempat tongkrong yang asik, bro. Ini, bro, kalau yang suka nyoret-nyoret nih bisa ke sini, bro. Mantap nih, tapi sayangnya nih pemandangan gunungnya nih nggak kelihatan karena tertutup kabut, bro. Oke, kita review singkat nih, bro, ya, motornya ini. Ini adalah Beat Street tahun 2018, tapi diganti stripping Beat Icon. Nah, Beat Icon ini kenapa diganti Beat Icon? Karena katanya tuh di sini tuh pernah nabrak mobil, jadi ini bagian depan ini full milik punya Beat Icon. Dan sekalian saja diganti stripingnya pakai Beat Icon. Padahal ini Beat Street nih, bro. Oke, ini simple banget nih modifnya. Gak muluk-muluk ya, gak ribet banget. Ini untuk stangnya, ini dia pakai stang fat bar yang tinggi, yang double racer ya. Oke, untuk holder tombol kanan dan kiri ini masih standar, masih orinya. Ini ada nih tombol helikopter ini. Banyak banget di tombol-tombolnya. Hip. Speedo juga masih orinya. Spion sama juga masih ori. Handle kiri ini pakai handle punya Scoopy. Yang kanan masih ori. Lanjut ke lampu depan ini. Untuk sen ini masih orinya, masih pakai bohlam. Lalu untuk lampu utama ini pakai Proji yang LED. Selebor sudah pakai selebor bawah. Ini pakai punya Ninja FE. Lalu untuk velg juga masih orinya dan dicat pink dengan memakai ban Primax dengan ukuran 80/90. Oke. Juga bagian belakang, nah, masih standar semua. Shock belakang juga masih standar, enggak ditinggiin. Box pakai GV yang NTL. Untuk knalpot nih dia pakai punya KLX ya. Untuk pelek belakang juga masih ori dan juga dicat pink, sama dikasih ban Corsa Cross Air dengan ukuran 110/80. Selebar belakang masih orinya. Lalu untuk bagian mesin masih standar atau udah oprek? Masih standar. Kirian udah main? Kemarin main, sekarang standar. Kemarin main, sekarang dari standarin. Kenapa kok bisa? Ini yang laki dia aja nih, yang laki nih. Ini yang laki dia aja. Kenapa kok disandarin lagi? Apa pernah trouble atau gimana? Iya, kan pernah ganti total. Oh. Terus standarin aja. Berarti ini masih ori 110 berarti. Tanjakan gimana? Tanjakan? Enak kerian, sekarang berat. Kenapa nggak main lagi? Next. Next kerian apa mesin? Main kerian. Nah, ini ownernya, bro. Ini sama siapa ini kita kenalan dulu. Namanya siapa? Intan. Asli dari tadi ya? Ya, asli dari tadi. Dari kemarin. Dari kemarin ya. Tapi ngekos di Ungaran. Bawen. Iya, Bawen. Kita tanya-tanya nih, bro. Motornya kan sudah kita review. Nah, kita tanya sama ownernya ini. Sudah berapa lama Anda menjadi Ladies Biker? Kamu mau kemana ini? Udah berapa lama Anda menjadi Ladies Biker? Udah berapa lama? Baru kemarin. Wah, kemarin kapan? Anak kemarin, Mas. Kita tanya sama ini. Ini jadi Ladies Biker udah berapa lama ini? Anda tahu? Itu sih kenal. Oh, nabi kenal. Nabi kenalnya yang digi. Tebuki. Anak kemarin. Gak mungkin ini. Kalau dihitung itu mungkin 2 tahun, 3 tahun udah ada lah ya.
Iyalah. Udah ada kan? Dari 2018 tuh kan ini. Belum. 2018. Kemarin. Kenapa kok pikiran mau jadi dispatcher tuh kenapa? Padahal kan cewek kan paling malas ya panas-panasan ya. Ya, tuh. Itu yang saya kadang bertanya-tanya. Padahal dispatcher kenapa kok mau jadi dispatcher yang kalau motor kan pasti panas-panasan hujanan. Kenapa kok suka? Karena ada sensasinya. Naik mobil itu nanti mabuk. Kalau naik motor seru. Naik temennya. Oh, betul. Terus kalau keluar kota biasanya sendirian aja atau bonceng gitu? Enak naik sendiri, bonceng angin. Bonceng angin ya. Kemarin ke Kebumen, sendirian. Sendirian ya. Mantap nih. Jadi kemarin ke Kebumen sendirian. Berarti lebih enak. Ada suka duka enggak sih? Di dari speaker? Enggak ada. Tenan. Enak temennya cowok-cowok. Karena temen cowok itu lebih los. Pilos ya, pilos. Mantap lah. Kita ada di Banyu Biru, bro. Ntar yang kepo sama motor, yang kepo dengan motor maupun ownernya punya media sosial. Ada nih. Ini IG aja, Facebook gak ada. Belakang ada tulisan. Facebook ada. Ada. IG? Oke, ntar kalau kepo sama kedua ini motor ataupun ownernya, ntar saya kasih media sosialnya di deskripsi ya, bro. Dan terima kasih buat si Sintan ya, sudah meluangkan waktunya ini untuk mereview motornya dan bertanya jawab pada orangnya. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspek.